Iya dong, saya maunya segera renovasi rumah. Terus ingat ya, saya pengen rumah saya paling bagus di kampung ini ya. Sekarang kamu cepat-cepat ke sini karena saya perlu gambar dari kamu. Oke? Gitu. Aduh, kamu tuh ngapain ke rumah ibu melulu? Hah? Bu, aku tuh udah gak kuat, Bu. Di sana tuh aku disiksa terus. Aku dituduh nyuri uangnya mertua aku, padahal aku sama sekali demi Allah gak pernah nyuri sepeser pun, Bu. Makanya jadi perempuan jangan cengeng. Gitu aja ngadu sama ibu. Itu kan pilihan kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nikah anak ibu. Kok ibu kayak gak peduli banget sih sama aku? Ibu gak sayang sama aku. Kok kamu ngomongnya gitu? Hah? Terus maunya kamu apa? Hah? Ibu berantem sama mertua kamu? Mau kamu kayak gitu? Kenapa sih ibu gak mau belain aku sedikit pun, Bu? Aku harus cepat usir Nisa sebelum dia tahu pesugihan kantor bolong. Bu, ini banyak banget sih Bu belanja. Ini dari mana, Bu? Kamu kenapa sih? Bikin kesel aja, Sekarang ibu ingetin sama kamu ya, ini bukan rumah kamu. Dulu emang sebelum kamu nikah, tapi sekarang ini bukan rumah kamu lagi. Kamu tuh pergi ke rumah mertua kamu sana. Jadi kelakuan kamu tuh sekarang begini ya. Kamu iri sama ibu kamu sendiri, terus kamu mau ambil barang-barang ibu, iya? Demi Allah, aku gak iri. Aku cuma nanya dapat uang dari mana untuk ibu beli semua ini, Bu. Ibu mulai suka sama kamu, keluar! Kamu keluar! Ya Allah! Kenapa sih? Hah? Kamu inget ya, ibu gak percaya sama siapapun termasuk kamu. Sekarang mending kamu pergi sebelum ibu seret-seret kamu. Duitnya mas ya. Terima kasih. Gitu dong bang. Terima kasih ya Bu. Kita nggak bakalan
kalian bunuh gadis-gadis di kampung ini satu persatu. Semua itu nggak benar, semua itu fitnah. Saya nggak mungkin pakai pesugihan, apalagi sampai tumbal perempuan. Harjo, mungkin. Harjo, sabar-sabar ya. Sekarang mana ada sih keluarga penjahat seperti ini ngaku, ya nggak? Yaudah, daripada bertele-tele, lihat aja laciknya. Bu, ibu kenapa jadi nuduh keluarga saya, Bu? Loh, kenapa saya nuduh? Saya juga tahu kok, Nisa itu diperdayakan di sekarang. Jangan-jangan Nisa juga dibikin tumbal kan sama kalian, kan? Iya. Bu, nggak mungkin, Bu. Saya bukan orang sekeji itu, Bu. Oh. Ya udahlah, ngapain buang-buang waktu? Udah, periksa aja lacinya. Ayo, cepat kita. Jangan. Ini dia nih, tali pocongnya. Bener kan? Pak Parjo selama ini telah memakai pesugihan tali pocong. Ya, abisin aja mereka. Itu nih. Ayo, Bapak. Aduh. Pergi kalian dari sini. Dasar pemuja setan. Bikin kampung ini enggak aman. Jangan pernah balik lagi ke sini. Kita semua mau jadi tumpal pesugihan kalian. Saya mohon, kami jangan diusir dari sini. Tolong, kami jangan diusir. Kami enggak punya tempat tinggal. Kami enggak tahu mau kemana lagi. Saya mohon, izinkan kami tinggal di sini. Saya mohon. Parjo, kalau kalian tidak angkat kaki dari kampung ini, kita bisa lebih nekat dari mereka. Sekarang, pergi dari sini. Parjo, Marni dengar nggak sih kalian tuh diusir? Kalian mau? Masa datang, terus kusir kalian? Mau? Hah? Mending pergi sekarang. Ayo. Awas ya, kalau balik lagi ya. Pernah balik lagi sini? Udah, pergi, saya pergi. Kita kemana, Pak? Tahu, Bu. Tapi juga bingung. Kita jalan aja. Aku apa? Aku sudah kasih kamu kekayaan. Aku ingin Parjo dan Marni mati. Aku akan mempersembahkan apa yang kamu mau. Lewat jimat kantong bolong ini. Baik toko kamu, Dika, maupun toko manapun yang aku mau. Lari, Kabur!